mana? Ni dalam ni Tak. dalam Kejap. grup ke? Kejap. Siapa ada ni? Oh, lain sikit nampak. Tak update lah kot, tak tahu. 11.07. Kita tunggu siapa yang online. Oops. Tapi ya, ingat tu. Siapa tu? Siapa dah tu? Assalamualaikum. Yeah. Dah ada yang live. Nampak ada 3 orang dah. Boleh say hi tak dekat kami? Supaya kami tahu siapa yang tengah live sekarang. Clear tak suara? Kan? Kasi yes, clear lah. Clear tak gambar dengan suara kami? Adakah kami kena kuatkan suara ke macam mana? Boleh bagi tahu. Okey, Waalaikumsalam Nabila. Dari Kuching Sarawak. Kita tunggu sekejap. Okey, orang Kuching cakap clear. Okey, alhamdulillah. Nur Aisyah Abdullah, Kak Aisyah. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Suara clear dengan gambar. Kami kena live bertambah orang. Dengan Zafia sekali sebab dia tak berapa sihat. Dia demam sikit. Nasihat dah. Saya nak sihat dah. InsyaAllah. Okay, tunggu sikit lagi. Sekarang 7 orang. Okay. Jom, jom, jom. Share dekat downline. Panggil kat team. Ajak tonton live ni sama-sama. Okay. Waalaikumsalam. Kak Syahidah. Kak Aisyah kata gambar dan suara. Okay. Okay. Tunggu lagi 2 orang kot. Okey, dah 9. Dah cakap juga. Cakap siapa lagi? Okay. Cakap apa? Siapa lagi boleh komen tak? Kita okay, nak 2 hala. Okay. Dalam live ni korang boleh je tanya. Dah waktu-waktu kami bercakap tu boleh je tanya apa-apa. So that itulah fungsi live kan. Kalau tak kita buat sahala je video biasa kan. Alright. So rasanya kita start eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita nak live untuk kira permulaan lah untuk bulan Jun. Okay, kita dah masuk bulan Jun, kita dah closing May. Mungkin yang ada lagi yang tak kenal kami sebab ramai yang orang baru kan dalam Maestro. So welcome kepada semua yang baru join Maestro. Okay. Basically Maestro ni dah ditubuhkan sejak 2013 lah. 2013 along the way kita naik rank tu. Tapi kami start dalam Shackley start 2012. 2012 buat betul-betul business lah. Walaupun dah makan Shackley setahun sebelum tu. Setahun setengah lah, setahun setengah. Lepas tu register tahun 2011, hujung tahun 2012, March tu baru start. Dan start buat business betul-betul. Sebelum tu just macam sharing pada family. Yalah sebab kita dah rasa kan dia punya positif effect tu. Jadi kita ceritalah dekat family terdekat. So diorang pun dah start makan juga Shakli. Tapi tak susah sangat mungkin dengan orang yang dah berusia ni sebab macam mak mentua kan. Mak dia maksudnya Shakli ni tak
Bukan satu yang baru lah, sebab dia pernah makan Dah Shakli waktu muda. Sebab ada kakak dia pernah jual Shakli. Makcik, makcik yang jual. So makcik Master Amir ada pernah jual Shakli lah dulu. Lepas tu dia, yalah, dia dulu-dulu kan zaman offline. Jadi nak follow up tu susah kan. Nak telefon pun susah. Jadi dia once off lah, macam beli bila jumpa je baru beli. Kalau tak jumpa, tak belilah. So sekarang dah sangat-sangat-sangat mudah. Kita tak perlu nak ketuk pintu rumah orang ke apa. Cuma kita hadirkan diri, munculkan diri di online. So platform pun dah banyak dah. Okay, itu dah termasuk dah topik mana dah tu. Okay, sebenarnya okay, kita perkenalkan diri kami dulu. Okay, abang dulu. Okay, nama saya Amir. Panggil Facebook Amir Marzuki. Nama penuh Muhammad Amir bin Marzuki lah. Okay, duduk di Bangi lebih 20 tahun dah. Okay, tapi lahir bukan di Bangi lah. Lahir di Negeri Sembilan, Tampin. Okay, family pun, mak ayah pun dah lama dah duduk sini. Jadi, kami pun beli rumah pun dekat area-area sini jugalah. Jadi, kalau macam rumah kami nak ke rumah Mak Amir tu lebih kurang 8 km. Kalau naik kereta tu dalam 10 minit lah sampai. Okay, dan Umur. Okay, umur tahun ni 35 tahun. Lahir tahun 1985 lah. Okay, jadi apa lagi? Makan nak pergi. Okay. Kalau hobi, kalau sebut hobi, hobi Amir suka beli buku dan juga baca buku dan juga sukalah baca macam-macam jenis artikel dekat kalau tak ada buku kan, ada orang cakap kat Amir kan, tak ada buku jadi macam mana nak tahu info-info yang Amir dapat ni? Mudah je, kita kan ada Google, just Google ya, tapi dapatkan daripada sumber yang disahihi lah, okay, dipercayai lah, sahih lah, sahih. Okay. Jadi macam dari segi kalau ilmu-ilmu pasal nutritionist pun, nutritional facts tu, kalau tak boleh nak beli buku sebab buku dia memang mahal. Tak murah lah macam buku biasa. Boleh je kita buat permulaan, kita baca dulu. Artikel-artikel ni biasanya ditulis dekat dalam website English lah, English. Jadi lepas tu orang tanya, oh saya tak faham lah English ni. No problem. Buatlah Google Translate. InsyaAllah. Itulah hobi Amir. Hobi yang bermanfaat lah. Okay, saya Nadia Suhaidi. Nama sebenar Nurul Nadia binti Ahmad Suhaidi. Nama kat Facebook ataupun branding name Nadia Suhaidi. Okay, umur sama 35 tahun. Berasal dari Terengganu. Anak kami 4 orang, Alhamdulillah. Dan daripada anak-anak ni jugalah sebenarnya yang melorongkan kami kepada Shakli. Bermula dengan set menyusu. Okay, anak first dulu. So kami dah, bukan kamilah, saya makan Shakli sejak anak sulung kami 1 bulan umur dia. Masa tu tahun 2010. So dah 10 tahun lah lebih kurang kami, apa, saya makan Shakli. Sampai sekarang. Okay, macam Master Roslan semalam, dia dah makan Shakli 30 tahun kan. So Alhamdulillah sihat dan nampak lebih muda daripada kawan-kawan dia lah. Kulit pun toing. Okay. Waalaikumsalam Fiza, Ada dan Ella. Hai Ella. Okay. Okay, so daripada makan sendiri ni lah yang akan yang membawa kami buat bisnes sebenarnya, sebab produk Shakli ni dia berkesan. Mula kenal berkesan tu dulu, baru kenal selamat apa semua. So Alhamdulillah lah pilih yang terpilih yang selamat kan. Dan terpilih yang memang bagus untuk buat bisnes. So masa dah puas hati makan Shakli tu, susu dah banyak, baby pun cepat kenyang, apa semua. Nat memang dah start share dah pada, masa tu memang Nat blogger dah. Nat start share pada public, pada kawan-kawan,
bahawa kita puas hati dengan produk ni kan. Kalau kita beli apa-apa pun, kita macam buat review lah kan, cakap saya makan ini ni, hasil dia ni 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 ni. Okay. Sama juga kalau kita buat Shaklee, dalam especially memang kita nak buat business. Kita buat benda yang sama je, kita share Shaklee effect. So masa tu nak niat tak adalah nak menjual sebab belum ahli lagi pun. Jadi dah ramai dah yang approach Nat masa tu supaya buat business lah. Sebab kita tak buat business tapi kita share. So orang nampak lah potensi kita kan. Dah ada ramai follower masa tu kat dalam blog kan. Tapi tak start pun sebab tak terbuka hati. Okay. Then lepas setahun makan Shaklee barulah terbuka hati untuk register bawah Master Ifa. Tapi dengan niat tak nak business pun. Just nak enjoy harga ahli lah dan dapat bonus. Okay, bonus pertama kita orang lepas register dalam RM20 ke RM30 macam tu. Bonus pertama. Macam, oh okay. Betul lah Shaklee ni boleh dapat cashback. Okay, dulu Shaklee dia tak terus masuk dalam bank. Dia bagi dalam bentuk cek. So kita kena cashkan lah cek tu. Okay, lepas tu nak mula share pada ahli pula, ahli keluarga, pada family. Lepas tu dapatlah RM300. Masa tu macam wow kan, macam happy gila dapat RM300 sebab okay, sebenarnya kami pernah bekerja, macam saya pernah kerja sebagai software engineer dekat Cyberjaya, kerja selama 2.5 tahun. Tapi masa tu sebelum kahwin lah. Lepas tu berhenti, bila dah baru je kahwin, beberapa bulan lepas kahwin dah berhenti. Dan kami daripada Cyberjaya pindah ke Kertih. So sebenarnya dekat Kertih lah kami start business Shaklee tu. Saya start business Shaklee sebab suami masih bekerja lah masa tu. Nanti kita cerita dia punya perjalanan pula lah daripada bekerja, macam mana boleh berhenti. Okay. Basically masa tu share online je dekat blog sebab kekuatan kita ialah blog. Lepas tu masa tu Facebook baru je, baru nak naik lah Facebook. So share kat Facebook pun macam tengok-tengok macam mana orang lain buat, macam mana orang lain buat. So kita buat je cara kita, tiru vasi tapi kita buat dengan cara kita. Lama-lama kita pun dah terbiasa menulis. Jadi benda tu dah jadi mudah lah. Mula-mula memang susah, macam awkward lah nak menulis dekat Facebook ni. Sama juga siapa-siapa yang baru nak bermula dengan blog, mungkin tak biasa. Biasalah benda baru kan, so memang akan rasa awkward dulu. Dan lama-lama dah terror dah dengan blog. Okay. Hai Fadilatul Izzati. Hai Aina Musa. Waalaikumsalam Aina. Okay. So waktu sebelum start business Shaklee pun kami business baby genius. Nama business tu jual barang baby setahun. Tapi dia punya margin keuntungan kecil sebab kita tak kontrol harga tu. Macam atas kita lah nak bagi berapa. Tak ada company yang akan menghalang kita nak jual harga berapa-berapa kan. Tak macam Shaklee lah, Shaklee akan tetapkan berapa retail price yang recommended untuk kita jual pada non-member. Yang tu jadi kita macam jadi kesian ke orang nak ambil untung banyak-banyak kan. Jadi untung tu dalam average RM5 lah satu barang. So kita kena jual banyak, barulah kita untung banyak. Memang masa tu customer banyak tapi sangat penat sebenarnya. Sebab sebab nak contact ramai supplier, produk nak banyak kan. So supplier pun ship semua stock tu kat kita. So barulah kita jual, kira macam one stop center lah for educational toys lah untuk
baby and kids. So bila dia dah post kat kita, kita dah kena tanggung postage apa semua. Jadi benda tu makan kos lah. Jadi kuranglah untung kan. Tapi puas hati sebab kita memang suka benda tu, kita, itu adalah passion nak lah. Saya suka tengok benda-benda colourful untuk baby, yang suka ajar-ajar baby, homeschooling. Cuma penat, macam tak berbaloi lah, tak berbaloi. So after 1 year, barulah keuntungan sebulan tu RM1,000. Untung tak? Dengan customer memang banyak. Bayangkan nak dapat ke dari RM5 satu barang nak dapat ke RM1,000. Berapa ramai customer yang kita kena layan, kita kena servis. So penat lah. So Master Amir, masa tu kat Kertih, kebetulan lepas beberapa bulan lah nak buat Shakli di Kertih, then Master Amir perlu dipindahkan pindah kerja ke Miri. Okay, masa tu nak rank, baru je naik senior supervisor. Masa tu March nak naik supervisor, March 2012 nak naik supervisor first rank. Then Julai 2012 tu nak naik senior supervisor, ada seorang leader lah bawahan. Then kena pindah ke, dalam proses lah, Julai tu dalam proses lah pindah ke Miri. Lepas tu masa tu macam rasa ragu-ragu lah, macam bukan ragu-ragu, macam adalah terdetik macam okey ke, tapi macam fikir okey je kot sebab jual pun secara online. Sebab masa tu malu kan, nak ni Allah bagi kelemahan tu pemalu, tapi kelebihan Allah bagi boleh menulis. So nak gunakan kelebihan nak, iaitu menulis di online. Dengan keadaan jiran-jiran pun tak tahu nak jual Shakli apa semua, jadinya bila pindah ke Miri bukan menjadi satu masalah sebab kita boleh berada di mana-mana saja, tapi kita servis je customer di satu Malaysia. Okay. So mindset tu penting lah. Walaupun tu memang ada yang cakap adakah orang nak beli kat Miri. Lepas tu apa lagi orang cakap-cakap kat net. Dia kata, oh kat Miri ada ramai SID, dia kata. Ramai SID, okay. Tapi nak cakap kat diri sendiri, it's okay. Cakap potensi bisnes ni besar lagi. Kita bukan jual orang kat Miri je. Kita boleh jual online sebab Shakli kan macam dropship kan. Kita tak perlu simpan stok untuk orang kat situ pun. Tak wajib lah, maksudnya bisnes tetap berjalan walaupun kita tak ada stok. Sebab kita customer kat mana-mana je, kat Semenanjung ke, kat negeri Kedah ke, walaupun kita kat Sarawak, kita masih boleh post barang tu sebab Shakli yang postkan barang tu kepada customer kita. So sama jugalah yang baru-baru masuk ni, ramai yang nak buat dropship dengan Shakli kan. Okay, so pada bulan ke-8 nak buat Shakli betul-betul, iaitu bulan Oktober pada 2012 tu, Alhamdulillah nak naik rank coordinator, and at the same time nak juga dah layak car bonus masa tu, dan juga nak dapat income dari Shakli. First time dapat 5 angka dari Shakli bonus lah. Okay, so kiranya masa tu tengah berkembang lah. Coordinator tu perlu, rank coordinator perlu at least 3 kaki, 3 leader lah di bawah kita, first level. So masa tu barulah suami buka mata. Okay. Sebab dia tengok macam sebelum ni supervisor dalam 1000 lebih macam tu kan, 1000 lebih 2000 income. Lepas tu tiba-tiba dah coordinator dah 5 angka kan, tiba-tiba dah lebih pada gaji dia lah.
Walaupun kita duduk rumah je sambil-sambil jaga anak. Masa tu anak seorang tapi pregnant. Tengah pregnant masa tu. So waktu tu barulah dia macam terbuka hati nak makan Shaklee. Makan Shaklee, baru dia tahu bestnya Shaklee ni, pentingnya makan suplemen. Sebab kita memang dah makan dari 2010 kan. Dia ingatkan untuk orang menyusu je lah kan. Then dia start makan, barulah nak nampak perubahan dia. Daripada kalau balik kerja, biasanya lah nak perhatikan dia, dia cepat nak tidur, penat. Tapi bila dah mula makan Shaklee tu, dia balik dia masih boleh layan anak, boleh tengokkan anak bila nak minta jagakan anak, nak update blog kan. Setiap malam nak akan update blog lah masa tu. Tutup pintu, kita masuk bilik, tutup pintu, biar dia jaga anak. So dia taklah, bila penat kita mudah mudi kan. So masa tu dia okey. Dia tak mudah nak terus pengsan lah lepas balik kerja tu. Dia dah balik pun dah lambat kan. Sebab kat Sarawak cepat kan waktu dia. Anak pula jenis tidur lambat. Masa tu kurang kesedaran tentang gadget. Anak baru satu, kita bagi dia gadget. Tidur pun pukul 3 pagi. Pukul 5 pagi nak bangun subuh dah. Macam tu lah. Masa dulu-dulu lah. Masa baru anak satu. Okay. Then bila dia dah terbuka hati, setiap bulan dia akan tengok nak punya bonus. Which is meningkat lah, dia akan cakap. So dia kerja HR dekat Petronas. So dia akan compare, oh ni gaji apa bang? Gaji, ayah, manager level. Dia akan cakap, oh gaji sayang ni dah setara dengan manager ni. Oh, betul bulan depan naik lagi. Ni dah setara dengan senior manager ni. Cerita lah, sikit. Kira peluang lah. Yeah. Macam mana lah abang terbuka hati? Okay. Kisahnya masa master nak buat Shaklee, Amir tak ambil tahu sangat pasal Shaklee ni sebab duduk sibuk dengan kerja yang buat hakiki kan, kerja hakiki kan, jadi fokus kat situ je. Cuma tolong sikit macam bab post barang, sebab masa dekat Miri dulu, post office depan office kita orang je. Jadi mudahlah nak tolong postkan barang. Dan post pula boleh kata hari-hari. Jadi insyaAllah cepatlah. Lepas tu collect barang Shaklee pun masa tu boleh lagi postkan ke office. Jadi mudah. Jadi ambil balik kerja je, just pergi dekat bahagian admin department tu ambil barang. Jadi orang kat situ, orang kenal yang Amir pun buat Shaklee. Padahal walaupun Amir tak adalah orang tengah. Orang tengah je. Jangan ni tak totally. Even makan pun, makan Shaklee pun Amir lambat makan Shaklee sebab macam tak berapa percaya sangatlah pasal suplemen ni. Tapi sebabkan Amir ada eczema, Master Nat suruhlah cakap, apa kata, makanlah dulu Omega ni, makanlah Alfalfa ni kan. Tapi Amir makan pun sebab dipaksa kan makan. Jadi Amir makan lah kan. yeah, it's normal lah. Kalau sebab majority dalam team Maestro ni, majority yang buat business Shaklee adalah golongan perempuan lah, wanita-wanita lah. Jadi suami ni dia okay je, isteri nak buat business tak ada masalah, macam Amir kan, tak ada masalah buat business kan. Tapi kita ni prihatin lah kan, kita tanya kan, kadang sebelum tidur tu kita tanya macam mana bisnes hari ni. Takut tertipu. Takut kena tipu lah, sebab kami pernah kena tipu dengan bisnes MLM dua kali. Jadi bila tak dapat tahu yang bisnes Shaklee ni pun MLM juga, ingatkan dia sama macam MLM yang sistem piramid tu. Actually tak, okay. Jadi siapa dengar yang Haji Rosan cakap malam tadi tu, insyaAllah akan clear lah salah faham berkaitan dengan bisnes Shaklee. Okay. Balik pada macam mana Amir boleh tergerak hati nak berhenti berhenti kerja di Petronas. Amir masa tu sebagai HR lah. Jadi macam Master Nat cakap tadi kan, bila Amir tengok bonus Shaklee bagi tu, dia meningkat dengan kadar yang sangat luar biasa. Kan? Sebab biasanya increment untuk pekerja biasa, increment ni lebih kurang 6-10% setahun. Tapi Shaklee dalam
lebih kurang 100 ke 500 lah setahun lah. Kalau setahun. Kita, setahun lah, 100 ke 500 setahun. Kalau gaji tu lagi besar, lagi banyaklah dapatnya incrementnya tu. Tetapi berbeza dengan business check day sebab dia adalah business. Jadi dia punya keuntungan, orang kata keuntungan dia tu luar biasa dia sebab boleh dapat dalam amount tu dalam masa sebulan je biasa. Kalau kerja biasa boleh dapat dalam setahun, tapi dalam business check day kita boleh dapat increment tu dalam masa sebulan. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kita jual, buat sale pun semua, lagi tinggilah kita punya commission tu. Kami panggil commission lah. Ataupun bonus shekli itulah. Bonus shekli tu. Jadi yang macam mesti nak cakap tadi, Ami comparekan dengan gaji ni sebab Ami kerja HR. Jadi Ami tahu gaji average lah, average setiap jawatan dekat Petronas, Ami tahu berapa gaji dia. Sebab Ami masih HR dekat sana, Ami pernah buat bahagian development, bahagian talent sourcing. Dalam bahagian talent sourcing ni, Ami recruit orang kena letak gaji. Kalau orang luar kan, Ami kena letak estimate gaji dia orang berapa. Jadi kita tahu gaji engineer, engineer local berapa, engineer expatriate berapa. Jadi dia punya tu macam ush, luar biasa betul dengan business Shakli ni. Dia punya ni banyaknya lah boleh dapat tu kan. Amount tu bila 5 angka dengan buat di rumah saja, siapa tak jealous kan. Jadi dari sisi tu lah bila Ami rasa oh okay, business ni boleh pergi lebih jauh. Jadi along the way dalam masa setahun lebih Ami dekat Miri tu, Ami follow je apa yang master nak buat kan. Macam jaga anak, bila time bila Ami balik office ada masa dia untuk dia buat update blog semua. Kami ada sediakan satu bilik khas. Ada bilik khas tu dekat bahagian depan tu, kami sediakan ruangan stok, meja, buat setup macam office tapi di rumah. Itu pentingnya. Kena ada, orang kata bila kata nak work from home tu kena ada meja yang betul-betul boleh buat kerja lah, tempat khas lah kalau boleh, supaya mindset kita ready. Bila duduk situ je mindset tahu dah, okay, otak tahu dah benda tu kita kena buat, fokus buat business. Fokus buat business. Jadi dia gitulah, tu yang sesuanya. Alah, tak perlu pun beli mahal-mahal pun, beli meja IKEA tu je, lepas tu ada rak sikit untuk letak stok. Okey dah sangat dah, okey sangat dah tu. Okey. Dan macam mana Ami berhenti tu? Sebab adalah bahasa Ami dekat sana kan. Sebab dalam company, setiap company kita ada appraisal kan. Kita akan evaluate kita punya performance. Jadi setiap tahun company akan ada allocate berapa persen orang ini berjaya, berapa orang yang tak berjaya, ataupun orang ni average. Okey. Sebab so, ini benda ni memang dia dah culture. Jadi memang company sebab dia nak setkan benda tu supaya dia orang boleh allocate berapa banyak bonus yang dia nak bagi, berapa banyak percentage yang dia nak bagi kepada staff dia. Jadi dia nak tentukan betul-betul siapa yang betul-betul perform, siapa betul-betul tak perform tu is subjective lah. So is bergantung pada you punya upline ataupun you punya bukan upline, supervisor, apa tu manager level lah yang review you. Jadi manager kita, dia kenal kita. Dia tahu kita buat kerja bagus macam mana kan. Tapi once kita punya appraisal tu dibawa sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas. Jadi orang yang atas-atas ni, dia tak kenal kita. Jadi is a disadvantage lah pada orang yang dalam sistem macam ni kan. Dalam sistem organisasi yang terlampau besar. Jadi berlaku ketidakadilan tu memang akan ada. Kan? Orang kata macam politik office tu memang ada. Tak dinafikan. Jadi salah satu sebab kenapa Ami nekat untuk berhenti kerja daripada Petronas dan balik ke Semenanjung, ke Bangi, adalah sebabkan sistem ni lah. Sistem yang ni, so Ami kena bukan sekali, Ami kena dua kali kan. Kali pertama Ami kena masih di Kertih, okay, Ami reda yang tu. Tapi bila kena kali yang kedua ni, sebabkan ketidakadilan ni, jadi Ami fikir, Ami pun cakap kat Mak Ami, cakap kat Master Nat semua, kata adalah adakah kita boleh survive kalau Ami tolong buat sekali business Shakri. Dia kata okey. Jadi dari situlah tergeraknya, bila dah nekat tu okey. Sebab Ami berhenti bukan tender notice 3 bulan. Sebab biasanya kena tender notice 3 bulan. Tapi Ami kena notice 1 bulan sebab bos kata kalau you betul nak berhenti, you tender 1 bulan, you bayar lagi 2 bulan. Jadi Ami pun discuss kata okey. Bayarlah lagi 2 bulan tu, amount dia lebih kurang 7,000 lebih, 14,000 lebih lah.
14,000 lebih Bayar sebab dengan bonus. Bayar dengan bonus exactly. Sebab at that time gaji Amir lebih kurang 7,000 situ. 7,000 plus something something lah. Amir tak ingat lah. Okay. Jadi Amir kena bayar double lah 2 bulan punya gaji kepada Petronas. Then proses nak bawa balik ke Bangi pun semua transport semua kena sendiri. Itu pun dalam berapa 11,000 lah sebab kena pakai kontena 40 kaki. 13 kepala macam itulah 14,000 jugalah kos nak bawa transfer balik kan. Jadi semua tu Allah bagi rezeki melalui bisnes Shakli lah. Macam mana kami boleh pindah ke Bangi itulah. Dan ketika itu pun bila kami pindah ke Bangi, kami duduk sentara dekat rumah Mak Amir dulu sebelum dapat rumah, sebelum beli rumah yang kami duduk ni. Kami beli rumah ni April 2014. April 2014 kami beli rumah ni. Kami balik ke Bangi Januari 2014. Tapi dalam masa sama kami pun ada lagi satu buah rumah pun tak siap juga. Jadi orang kata rezeki lah, macam rezeki bila dapat, oh okay, dapat beli rumah. Tapi nak siap rumah ni makan masa. Jadi kami pindah ke rumah sewa dulu supaya lebih selesa lah sebab nak lebih kondusif kan dekat section 7. Sebab masa tu nak membesarkan ni nak besarkan anak-anak, lepas tu dengan Jiani masa tu nak lahir kan. Jadi kita perlukan rumah yang selesa lah sebab rumah Mak Amir okey je, tapi sebab ramai orang kat dalam tu, jadi kita orang pindah sewa pun tak jauh je, 5 minit je dari rumah Mak Amir. Begitulah kisahnya. Jadi apa lagi? Selain dari kesihatan, apa dari segi apa tu, beli rumah, beli kereta tu dengan Syekh ni macam mana? Okey, Master nak bagi cerita apa? Okay. Macam ada orang tanya kan, kami beli rumah ni pakai payslip bonus Shakli. Sahaja. Okey. Tak apa. So Amir masa tu dah berhenti lah. Tadi tak adalah Amir, tak adalah slip gaji Amir. Jadi kami pakai bonus Shakli yang lakulah. Memang laku. Sebab bankers dia tak banyak soal pun. Dia tanya, oh you buat Shakli ya? Oh you punya income banyak ni. Lepas tu dia cakap, okay, statement. You provide statement untuk satu tahun punya statement. Tu je yang dia minta. Jadi kami provide lah statement. Lepas tu Alhamdulillah Julai 2014 pun kami diberi rezeki untuk beli kereta yang lebih selesa pun dengan gunakan payslip bonus Shakli ni juga. Jadi untuk pengetahuan semua, untuk bonus Shakli ni dikira as a commission base. Okay, commission base maksudnya setiap bulan kita punya commission tak sama. Jadi kalau dari pandangan bank, dia orang akan tengok minimum 6 bulan lah. 6 bulan ke setahun kita punya pendapatan tu, commission tu. Lepas tu dia akan average kan. Daripada average kan. Dan yang penting juga, dia orang akan tengok juga sama ada kita bayar income tax ke tak. Okay, buat je e-filing tu, you isi je, buat je. Jangan takut, buat je. Sebab ini lah, kalau orang cakap tak nak bayar income tax, tak apa, bayar zakat. Tu je. Okay, dia claim kat situ lah. Okay, ada lagi ke? Teringat pernah bayar income tax RM30,000 lebih. Yes, kami 2014 tu lah. 2014 tu kami kena bayar income tax RM30,000 lebih. Sebab bila lagi tinggi kita punya pendapatan, lagi tinggilah kita punya cukai yang dikenakan. Even waktu tu kami tak adalah berapa celik sangat pasal cukai ni, tapi kami bayarlah. Sebab kalau lagi macam ni lah, ada pandangan orang cakap kalau RM30,000 lebih tu kalau kita bayar ke zakat, lagi banyaklah orang Islam dapat. Zakat tapi, pun bayar dah. Zakat pun bayar dah masa tu. Cuma tak cukup lagi. Ini yang extra lagi lah. Jadi sebenarnya bayar cukai pun bagus juga sebab untukkan ekonomi negara jugalah. Okay. Niat macam tu lah. Niat macam tu lah. So tak adalah kita rasa macam ruginya bayar bayar set saja RM30,000 kan. Ada lagi nak tanya ke? Ada tak soalan? Ingat lagi rumah sewa nak. Ya. Kat section 7 tu. Waalaikumsalam Emma. Okay. Hi Mus. Hi Shikin. Kalau ada soalan tanyalah. Okay. Tadi baru cerita sampai koordinator kan. Koordinator pun sebenarnya dah sedap dah income dia. Dalam macam tengok kepada besarnya tim kita lah. Kalau tim besar, lebih besar lah dia punya income. So macam
start buat Shaklee dari supervisor tu March 2012 sampai Oktober 2012 tu dah achieve coordinator dan dapat first time dapat income RM10,000, masa tu 5 angka first time. Then fast forward tahun seterusnya 2013 pada bulan Jun kami rank up, rank tertinggi dalam Shaklee iaitu Master Coordinator. So makin kuatlah apa tu push factor untuk push and pull factor untuk Master Amir berhenti. So masa tu pun kami ialah kena duduk dekat Miri, jauh daripada family, macam family Amir dekat Bangi, family Nat dekat Terengganu. So almost every month lah kami travel balik Semenanjung. So rasa jauh lah daripada family sebab kat sini kan masa tu mak Master Amir dia seorang-seorang. Sebab adik-adik masuk you. Adik masuk you kan, tiga-tiga adik masuk you. Jadi why ayah pun duduk dekat, kerja kat Kuala Terengganu. Jadi mak seorang je lah duduk kat Bangi. Lepas tu cakap apa, bonus diterima sebagai satu pasangan. Bonus diterima atas nama tu, penerima nama. Kalau nama Mus, kat situ lah nama Mus. Macam beli rumah ni atas nama Master Nadiah lah. Kalau kira, kalau kiranya Bonus akan masuk pada satu ID. Satu ID ada dua nama, kita dengan suami isteri, kita dengan pasangan kita lah suami isteri. Okay, then bila kita balik ke Bangi 2014 tu, dah berhenti kerja semua, dah balik ke Bangi. So kami buka company Sendirian Berhad. Okay, nama dia MSE Legacy Sendirian Berhad. Sampailah sekarang. So siapa-siapa yang pernah beli stok dari kami akan nampaklah account number. Account number Maybank tu, Maybank, CIMB pun ada MSE juga. MSE Legacy lah. MSE Legacy Sendirian Berhad. Sebab kita buat bisnes Shaklee, kita jangan fikir bisnes dari rumah, jangan fikir macam tu. Dia tak sama. Once kita dah jadi seorang Shaklee Independent Distributor, sebenarnya kita dah jadi seorang business owner. So kita bertanggungjawab ke atas kita punya business. So jangan fikir kita nak apa tu, nak ber apa, dependent pada upline sangat ke, jangan. Sebab apa yang kita usahakan itu yang kita dapat. Dan dalam Shaklee bonus kita tak dependent pada upline ke apa, sebab ada MLM yang jenis macam tu kan. Tapi Shaklee tak. Kalau kita punya kita usaha lebih, memang kita akan dapat lebih. Memang dah banyak dah, nak tengok dalam Maestro sendiri pun banyak dah bonus downline lagi banyak dari upline. Itu memang macam tu bonus Shaklee punya ni lah sistem. Okay, Anna tanya, kiranya kalau tak daftar Sendirian Berhad pun asalkan bayar tax boleh beli rumah dengan payslip Shaklee? Boleh. Sebab kami beli memang sebelum belum ada lagi MSE Legacy tu. So bila kami register Sendirian Berhad ni, kita fikir macam kita go big lah macam bisnes-bisnes lain. Tapi kita sebenarnya macam dropship je dengan Shaklee. Kita tak adalah macam simpan stok berpuluh ribu ke apa kan. So itu kelebihan bisnes Shaklee. Tak perlu simpan stok banyak pun, tapi bisnes tu tetap bisnes yang besar lah. Boleh pergi macam bisnes-bisnes yang lain. Tak perlu jadi founder, tak perlu jadi orang yang fikir nak produk macam mana, nak packaging macam mana, nak quality macam mana, nak R&D, nak marketing, nak bagi. Semua tu kita tak payah fikir. Kita cuma fikir share saja dan ajak orang untuk buat bisnes bersama-sama untuk dapat income sama-sama dan bagi orang lain sihat juga. Healthier and better life. Better life tu maksudnya dari segi kewangan lah. Itu yang Shaklee offer dari kepada kita semua. Sebab so, macam Amir ada kawan-kawan kan yang founder produk kosmetik le, buat santan ke semua. Diorang macam waktu KPKP ni kan sangat terjejas diorang punya bisnes. Sebab
orang bisnes yang perlukan manpower, lepas tu kan perlukan marketing. Jadi benda tu semua melibatkan kos, kena kena sewa kilang, kena sewa warehouse, semua makan makan duit yang bukan bukan sikit-sikit lah orang kata. Okay. Kalau macam kami dulu, kami ada office sewa tak banyak pun, macam sewa rumah je. Macam orang lain yang ada office yang besar-besar semua tu, kita nampak lah dari segi luaran memang nampak gah. Kan, orang founder ni memang nampak gah, nampak semualah bermewah-mewah kan. Actually sebenarnya diorang ni banyak juga yang orang kata berhutang lah kan. Begitu. Sebab diorang nak buat bisnes ni banyak juga pakai banyak duit, banyak duit. Even even macam Amir bukan nak kata kan, macam even Nilofa tu yang kan yang terkenal tu, dia dapat suntikan dana lebih kurang 5 juta untuk dapat dia buat dia sampai sekarang lah. Sebab kalau tak dapat suntikan dana, mereka susah nak pergi jauh lah untuk buat pemasaran semua kan. Kalau kita tengok produk-produk baru yang kat billboard-billboard sepanjang highway tu, nak kos posting untuk billboard tu saja lebih kurang 200-300 ribu kan. Benda tu bukan mudah lah kan. Even nak bermula pun nak orang kenal brand kita, semua tu pakai kos, pakai masa lah semua kan. Tapi Shaklee ni orang dah kenal dah, orang dah tahu dah produk dia macam mana, bagus. Dah 100 tahun, lebih 100 tahun di pasaran dan tak ada masalah dari segi macam bahaya ke. Tak ada report apa tu, orang saman cakap kata produk, ya, produk tak bagus ke kan. Tak ada masalah lah dari segi tu dan masih terjual hingga sekarang. Senang cerita yang tu je. Satu Vitally tu je. Masih lagi sampai sekarang. Dan kalau baca filosofi Dr. Shaklee, filosofi syarikat Shaklee, dia tak akan membahayakan satu sel pun dalam badan kita. Even Shaklee pun, dia ada makmal dia sendiri, dia ada saintis dia sendiri, lebih kurang 60 bukan saintis dia. Bukan third party memang punya. Ada saintis. Memang ada saintis je. Kalau macam produk di produk-produk yang lokal apa, dia orang buat bubuh third party, third party yang proses dia yang punya barang semua, R&D pun semua dia hantar sampel pergi lab semua untuk test. Tapi Shaklee dia dia sendiri ada lab dia sendiri, dia test sendiri, lepas tu dia hantar pula test tu untuk third party untuk verify betul tak, selamat ke tak. Dan even produk-produk Shaklee ni bukan setakat test-test gitu je, dia ada orang buat universiti-universiti yang buat research pasal produk Shaklee ni sendiri. Lepas tu publish lah, dia punya journal-journal dia lebih kurang 104 journal kot sekarang berkaitan dengan produk Shaklee. Maksudnya ini third party, bukan yang kita bayar punya kan. Macam kita bayar, bayar ambil review kan, bukan. Ini Shaklee memang orang kata dia bersungguh-sungguh lah untuk memastikan produk tu memang selamat kan. Proven by science and proven by people. Okay. So daripada kiranya kami bisnes Shaklee bersama-sama, start pada yang Master Amir berhenti kerja tu lah 2014 bersama-sama sampailah sekarang. Sekarang income kami hanyalah Shaklee. Solely Shaklee. Setiap bulan sejak 2011 lah dah jadi ahli kan, tak pernah fail bayar bonus. Shaklee bayar bonus. Kepada para pengedar dia lah, ataupun at least nak sendirilah. Memang dia memang bayar, tak pernah miss. Tak pernah ada masalah. Tak pernah miss dan tak pernah lewat. Tak pernah lewat. Tak pernah lewat. Dia paling lama 14 hari bulan lah. Dia tak adalah sampai 19, 20 hari bulan tak ada. Gaji pun kadang terlambat-lambat kan. Kan. Bonus Shaklee tak pernah, alhamdulillah setakat inilah. Even ini pengalaman kami yang dah 8 tahun ya. 8 ke 9 tahun lah jadi Shaklee SID kan. Kalau Master Haji Roslan tu dah 30 tahun buat Shaklee tu, kenapa dia masih kekal? Sebab itulah, sistem reliable lah maksudnya Shaklee. Dan untuk pengetahuan semua, kita, bonus yang Shaklee bagi ni bukan Shaklee Malaysia ya yang bagi. Dia Shaklee kat US tu yang transfer bonus kepada kita. Jadi ada a few yang dia masuk ke bank tu
cuma lambat beberapa jam sahaja. Ada yang macam Maybank dan CIMB mungkin laju sikit masuk. Kalau bank Islam, bank rakyat pun semua mungkin dia lambat sikit. Tapi memang pancul lah, tak pernah lambat. Hari itu. Dan semua sistem tu Shaklee US lah yang uruskan yang tu. Even yang makan sendiri pun yang layak bonus kan. Kalau macam Shaklee tak dapat masukkan, Shaklee akan macam kejar kita lah. Kejar. Dia akan kejar upline lah. Kejar supaya dia dapat masukkan bonus tu kepada orang yang betul. Yang betul. Yang layak lah. Dia layak. Dia tak nak pegang lah duit tu. Bukan minta duit, nak bagi duit. Nak bagi. Jadi dia kena pastikan account number dengan nama tu, pemilik ID tu mesti sama lah. Tak boleh lah guna nama anak ke, guna nama suami ke. So, ada apa-apa soalan tak? Okay. So, kami base dekat Bangi lah sekarang ni. Alam sehari lah. Nak pick up barang ke. Nak coaching pun boleh. In small group lah sekarang ni. So, ni kan PKP kan. PKP ni tak boleh nak berkumpul ramai-ramai kan. Tapi dengan ada kemudahan online ni semua, boleh je WhatsApp ada, Telegram ada, Facebook ada. Boleh je komunikasi dengan kami. Dan YouTube pun ada juga. Kalau ada dalam YouTube tu nak belajar apa-apa, banyak dalam tu YouTube kami tu. Kami ada share dalam tu. Daripada basic buat poster, nak create account YouTube, nak create account IG, semua ada dalam tu. Apa dah yang kita dapat dari Shaki? Apa lagi kita dapat? Kita dapat percutian lah. Percutian melancong. Kami dapat layak pergi ke percutian melancong sejak 2013. 2012. 2012 sebenarnya. Tapi tak pergi. Kami dapat berapa? 6 tiket pergi ke Kota Kinabalu kan? Kota Kinabalu. KK lah. Tapi tak pergi sebab ada baru bersalin. Lepas tu mak ayah Amir, adik konvo, adik yang Izati tu konvo. Lepas tu Umi Abah tak pergi sebab dia ada khusus, khusus nak pergi haji. Lepas tu next tu alhamdulillah lah, boleh kata memang setiap tahun sejak daripada 2012 tu kami dah layak lah dapat pergi international trip, local dan international lah. Macam Amir pernah pergi US, Mas Denak pernah pergi Jepun, Itali, bawa anak. Yang bestnya trip Shaklee bestnya trip Shaklee ni kita boleh mak ayah kita, mak ayah mertua kita, anak-anak. Ada tak? Ada tak ni ya? Kenapa dia gelap ni ya? We are having trouble with the video. Masih nampak dan dengar suara kami tak? Boleh komen tak? Nampak tak video kami ni? Screen kami ni gelap lah. Di boleh sini. Sorry, we are having trouble with the industry. Sebab dah 48 minutes. Ataupun end dan balik.